Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin. Dzil khuluqil azim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus ketua DKM Masjid Jami Al-Ma'mur Klender, akhina fillah Kyai Haji Dr. Andes Muhammad Irianto Walid MA, beserta para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah, kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, bila khusus kepada sahibil kitab al-alim al-allamah Syekh Zainuddin Al-Malimbari wa Syekh al-allamah Abi Bakar al-Syahir Muhammad Sata Ad-Dimyati Al-Makki Al-Syafi'i kana syayni laylahum Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نادية. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bikitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita masih berada di halaman 53 baris ke-17 dari bawah, Awghaniyun, ya. Awghaniyin. Ini tentang orang-orang yang kagak berhak mendapatkan zakat, ya. Baik zakat fitrah atau zakat fitri, begitu. Sudah temu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa ada man nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah, ya. Saya ulang sedikit pemahamannya, bahwa orang yang tidak mendapatkan zakat itu pertama kafirin, li kafirin kemarin, ya, orang kafir. Tapi kalau orang kafir masuk Islam, dapat dia masuk ke kategori mu'allafah qulubu, ya. Kemudian yang kedua, min bihi riq, pada budak,
budak kagak dapat zakat, ya. Kemudian au Hasimiyin, yang keturunan dari keluarga Hasimiyah, ya, keluarga Rasulullah terus nggak dapat, ya. Kemudian Mutallibiyin, dari keturunan Mutallib, keturunan Rasulullah juga nggak dapat, ya. Kenapa nggak dapat? Karena ada hadis tuh, ya, yang berbunyi apa kemarin? Innama hiya, katanya, awsakhun linnas wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la alihi. Yang namanya zakat ini kan kotoran-kotoran, maka orang pengen bersih hartanya, dia ngeluarin zakat. Jadi zakat ini, sedekah ini, ya, zakat maksudnya adalah kotoran-kotoran manusia, dan dia kagak halal bagi Muhammad, bagi Rasulullah, dan juga kagak ya halal bagi keluarganya Rasul, gitu ya. Ini kemarin kita sudah sampai itu, ya. Berbeda dengan hadiah, sedekah, beda tuh, ya. Kemudian baru masuk, ya, siapa? Au ghaniyin, orang kaya, ya. Orang kaya juga dia tidak sah mendapatkan zakat, begitu. Siapa kategori orang kaya? Masuk, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Au ghaniyin, atau orang kaya. Orang kaya ini kagak sah, atau zakat tidak sah diberikan kepada orang kaya. Siapa orang kaya? Wa huwa man lahu kifayatul umuril ghalibi alal asahhi. Orang kaya adalah orang yang lahu, bagi dia, ya, atau dia memiliki kifayah, kecukupan. Kecukupan hartanya, ya, al-umrul ghalib, ya, dalam umur yang sudah standarnya, katakanlah kemarin disebutkan 60 sampai katakanlah umur Nabi lah, 60 tahun. Kalau dia punya harta sampai dia umurnya 60 tahun, itu dia dikatakan orang kaya. Ya, bapak-bapak setahunnya biaya hidupnya berapa? Sekarang umurnya berapa? Sekarang umurnya 50. Berarti hitunganlah kada atas 65 misalnya. Berarti 15 tahun lagi, kan? Maksudnya 1 tahun biaya berapa biaya hidupnya? Katakanlah 1 tahun biaya hidupnya dihitung-hitung ternyata 80 juta. 80 kali 15 tahun. Fi umril ghalib. Rata-rata si ulama mengisi antara umur 60 tahun. Nah, bapak-bapak punya harta di itu, ya, masih bisa membekalinya sampai umur 60. Berarti kita dianggap orang kaya. Kagak boleh nerima zakat, malah harus ngeluarin zakat. Paham, ya? Gitu. Alal asah, ini menurut pendapat yang benar. Kemudian wakila, ada yang juga mengatakan orang kaya itu adalah man lahu kifayatu sanatin, orang yang punya kecukupan hartanya untuk dia selama 1 tahun penuh. Ya, nanti bapak-bapak ngitung sebulan berapa biaya hidupnya. Sebulan saya cukup dah 8 jutaan misalnya. Berarti 8 kali 12 berapa? Berapa? Hah? 90 juta. Nah, kalau bapak punya uang 90 juta nih simpan, ya, itu bapak dikatakan orang kaya. Berarti cukup mencukupi untuk 1 tahun, ya.
awil kasbul halalu al-la'ik, atau bapak punya usaha ya, ya kerjaannya yang halal dan yang layak dah. Jadi bisa setiap bulan dapat sekian, 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 itu dikategorikan orang kaya. Udah ya. Yang berikutnya, berarti dihitung tuh yang kagak, tidak sah zakat diberikan kepada siapa? Orang kafir, budak, keturunan Hashimi, keturunan Muttalibi, ya, orang kaya. 5. Yang keenam, au mukfi binafaqati qaribin, atau orang yang merasa tercukupi dengan nafkahnya kerabatnya. Misalnya Pak Haji Herdiansa punya keponakan. Keponakan itu katakanlah sebetulnya dia kagak mampu, kategori fakir miskin, tapi sama Pak Herdi ditanggung. Pokoknya kamu tenang aja, setiap bulan transfer. Ya. Nah, orang begitu berarti dia kecukupan tuh. Karena dia ada yang nanggung. Nah, orang ini kagak berhak menerima zakat. Artinya zakat tidak sah untuk orang yang mukfiin binafaqati qaribin. Ya. Min aslin au far'in au zaujin, yang dikatakan kerabatnya itu baik dari sisi ayah ke atas, kakeknya, cucu ini, si cucu kehidupannya belum mapan, tapi kakeknya orang kaya, kasih dia tiap bulan ya cukup, dia kagak boleh limaza. Au far'in, atau anak ke bawah, furu cabang. Ya. Bapak udah enggak kerja, di PHK. Ya. Gara-gara jilbabnya enggak mau dilepas. Contoh. PHK. Enggak punya kerjaan. Ya, anaknya sukses. Ada Pak, tenang Pak. Bapak hidupnya saya nanggung. Ya. Namanya masuk dalam kategori makfiin ya binafaqatin qarib. Aw zaujin, atau suami dan dia suami istri begitu sama aja ya. Paham? Bi khilafil makfiyi binafaqati mutabarrin. Berbeda, atau bahasa kerennya lain halnya dengan orang yang merasa cukup dengan nafkah yang didapatinnya dengan mutabarri. Ya. Mutabarri itu orang yang bersedekah. Sedekah ternyata cukup. Ya. Nah, dia seperti ini dia boleh dapat zakat. Kan namanya orang ngasih kan kagak jelas kan. Tapi kalau tadi kerabatnya nanggung, dia aja jelas. Itu ya. Mutabari'in namanya, orang-orang yang suka. Lam yujzi, katanya, dhalika anizzakah. Nah itu, lihat panjang banget, baru jawabannya sini. Tidak, ya, katakan sah, itu semuanya dari zakah. Paham ya? Wala tata'adda bidzalika. Ya. Ini sarahnya. Dan ai az-zakatu bidzalika al-ita ay la taqu bidzalik. Artinya tidak dianggap tuh belum cukup sebagai zakat. In kana dafi'u al-malika, jika orang yang mengeluarkan, yang membayar zakat itu ya masih hartanya sendiri. Wa in zanna istihqaqahum,
wala yadmanul imamu, dan imam tidak menanggung tuh. Menanggung apa? Menanggung kekeliruan tadi. Tadi orang kaya ya, itu dia apa namanya, orang yang mengeluarkan zakat itu ad-dafi, dan dia itu dari hartanya sendiri. Wa in zanna, gitu, sekalipun dia berhak, berhak apa? Berhak kepada mereka itu, orang-orang yang mendapatkan zakat. Tsumma in kana dafi'u bi dhannil istihqaq, kemudian jika orang yang membayar zakat itu ya mengira mereka berhak, al imamu bari'a al maliku. Maksud di sini kalau si imam yang dia menanganinya, maka orang yang punya harta tadi dia sudah terbebas. Wala yadmanul imam, dan imam tidak menanggung kekeliruan orang yang membayar zakat tadi. Sedikit rancu ya. Bal yastariddu al-madfu'ah, bahkan si imam ini dia yastariddu, mengembalikan tadi ya, al-madfu', harta yang dikeluarkan yang ada kekeliruan tadi. Wa mastaraddahu sarafahu lil mustahiqin, dan apa yang ditariknya tadi ditarik oleh imam. Tadi kan ada kesalahan bayar zakat ya, dia kagak berhak nerima, dia terima sama imam, berhak diambil lagi tuh dalam pemerintah. Nah, diambil tapi istaradduhu sarfuhu lil mustahiqin, kemudian dikontribusikan, dibagikan kepada orang yang berhak. Maksudnya gitu. Marhaban Ustaz Sadri, luar biasa ini, semoga panjang umur, sehat. Amma man lam yaktafi bin nafaqatil wajibata lahu min zawzin au qaribin, udah ya selesai tadi tuh. Adapun orang yang tidak tercukupi, berikutnya lagi, bin nafaqatil wajibati, dengan nafkah yang wajib lahu baginya, min zawzin dari suaminya, au qaribin atau dari kerabatnya, fayatihi al munfiqu, maka orang yang munfiq, yang memberikan hartanya, dia memberikan kepada orang yang tadi tidak tercukupi ya, wa ghairuhu, dan orang lain juga, hatta bil fakri ya, sehingga dia maksudnya atas nama fakir. Jadi gini, yang mana bahasanya diputar-putar gitu. Adapun orang yang tidak tercukupi, kan orang enggak cukup tuh ya, dengan nafkah yang wajib bagi dia dari suaminya. Ini ada istri, dia dikasih oleh suaminya enggak tercukupi. Au qaribin, atau dari kerabatnya dibagi, dia enggak tercukupi. Nah, orang seperti ini di atas namakan tetap orang fakir. Ya. Gitu. Fa yu'tihil munfiqu wa ghairuhu. Orang tadi itu ya, orang yang dikasih enggak cukup juga, kalau dikasih sama orang yang menginfak, orang lain juga, dia enggak cukup. Nah, seperti ini dikatakan hatta bil fakri. Dia dikategorikan atas nama fakir. Jadi kalaupun dia nerima, boleh atas nama orang fakir. Orang kan di awal disebutin tuh, apa orang fakir? Orang yang pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Nah gitu. Ya. Berikutnya, wa yajuzu lil makfiji biha al akhdhu bi ghairi al maskanati ya, wal faqri in wujida fihi hatta mimman tulzimuhu nafaqatuhu. Wa yajuzu, dan dibolehkan, lil makfiji biha, bagi orang yang telah tercukupi biha, dengan zakat tadi,
ya, al-akhdhu, dia menerima zakat bi ghairil maskanati, ya, wal faqri, dia menerima zakat, ya, atas nama orang miskin dan orang fakir. Nah, gitu maksudnya. Wa yajuzu lil makfiyin biha, dan dibolehkan bagi orang yang tercukupi dengan zakat, ya, al-akhdhu, dia mengambil, menerima, ya, zakat bighair maskanati wal faqri, ya. Oh, bukan karena atas nama dia orang miskin dan orang fakir. Wa in wujida, jika ada atas nama lain fihi, di dalam pengambilannya itu, hatta mimman tulzimu nafaqatuhu, sehingga dia termasuk di antara orang yang mesti atau wajib, ya, mendapatkan tanggungannya atau nafkahnya. Diulangi. Wa yajuzu lil makfiyyi, dan dibolehkan bagi orang yang tadi tercukupi biha, hanya kembali kepada zakat gitu, bi ghairil maskanati wal faqri, ya, tidak atas nama orang miskin dan orang fakir, ya, gitu. In wujida, nah, jika ada atas nama yang lain, paham tuh? Gini, kalau yang tadi orang yang tidak tercukupi, kan dia dikasih tadi kan oleh Zauz, suaminya atau kerabatnya, tapi dia tidak tercukupi. Nah, dia menerima itu zakat dari orang yang berinfak atau lainnya, dia atas nama fakir. Paham? Satu. Tapi di sini, dan dibolehkan bagi orang yang tercukupi dengan zakat, dia boleh mengambil zakat itu, ya, bukan atas nama orang miskin dan orang fakir. In wujida fihi, jika ada nama lainnya. Oh, ternyata dia bukan fakir, bukan miskin, apa dia? Tadi mu'allafah kulubuhum misalnya, atau gharimi, termasuk gitu. In wujida fihi, jika ada atas nama yang lain, artinya dia bisa menerima zakat bukan karena label dia orang fakir, orang miskin, maksudnya gitu. Ya. Jadi, dan dibolehkan bagi orang yang menyukupi, tercukupi dengan zakat fitrah, dengan zakat harta, dia mengambil itu zakat bukan atas nama dia sebagai orang miskin dan orang, tapi atas nama kelompok yang lain, kan ada 8 mereka, ya. Hatta mimman tulzimhu nafaqatuhu, ya. Sehingga dia termasuk orang yang wajib untuk dinafkahkan. Baik. Kemudian wa yundabu lizaujati i'ta'u zaujiha min zakatiha hatta bil faqri wal maskanati. Wa yundabu, dan dianjurkan, disunnahkan bagi seorang istri, ya, misalnya kaya nih, suaminya enggak kaya, ya, kebetulan dapat duren berkah, istrinya kaya, dan dibolehkan bagi seorang istri i'ta'u zaujiha, memberikan kepada istrinya apa, zakat, ya, min zakatiha, dari zakatnya istri. Istrinya memang udah dari keturunan konglomerat, punya perusahaan, kaya dia kan, dia harus ngeluarin zakat. Suaminya kere, nah, boleh dia zakat buat si suami. Hatta bil fakri wal maskanah, ya. Meskipun dia dengan ambil kategori di level orang fakir atau orang dan orang miskin. Wa in anfaqaha 'alaiha, jika dia
nafkahkan itu harta zakat alaiha, meskipun si dia si suami, wa in anfaqaha, meskipun si suami menafkahkan istrinya alaiha atas zakat istri tadi. Paham? Antum kere, istri kaya, istri zakat ke antum. Kan antum kewajiban menafkahkan istri. Nah, habis itu antum kasih lagi ke istri. Hah? Ya boleh. Bermuter. Itu hukumnya disunnahkan, dianjurkan. Ada ceritanya zaman Rasulullah begitu. Rasulullah. Udah boleh ke suaminya. Saya ulang, wa yundabu lizaujati i'ta'u zaujiha ya min zakatiha, dan disunnahkan, dianjurkan bagi seorang istri i'ta'u memberikan zaujiha kepada suaminya ya min zakatiha dari zakatnya si istri hatta bil faqri wal maskanah, dan dia masuk ke dalam kategori orang fikir, orang miskin. Wa in anfaqaha 'alaiha, meskipun si suami ya menafkahkan istrinya 'alaiha atas zakat si istri. Boleh. Jadi kembali lagi ke dia lagi. Qala sayyikhuna, guru kami berkata, walladhi yazharu anna qaribahu al-musira. Ya. Guru kami berkata, dan orang yang yazharu menampakkan gitu ya, anna qaribahu al-musira, bahwa kerabatnya yang kaya, ada si kaya ini ya, lau imtana min al-infaqi alaihi, seandainya dia mencegah, menahan infak alaihi kepada dia. Ini maksudnya gini pengertiannya, ini kerabat miskin, ini orang kaya al-musira, dia imtana, dia si orang kaya kagak ngasih infak kepada kerabatnya. Ya. Walladhi yazhar, yang tampak artinya yang banyak fenomena terjadi ya, bahwa kerabatnya yang kaya lau imtana ya, dia mencegah atau dia kagak kasih minta infak alaihi kepada kerabatnya yang miskin ya. Wa ajaza anhu bil hakim. Kemudian si kerabatnya ini namanya dia lemah ya, dia kagak mampu ya, apa bil hakim, dia ngadu kepada pemerintah. Ada kan pamannya orang kaya, ininya orang miskin, ini kan pantas bener dah secara hukum udah kerabat, apalagi paman ngasih kepada ponakan. Si paman ini yang kaya ka imtana anda infak, kagak ngasih kerabatnya ini ya. Satu, kedua, si kerabatnya ini yang kagak dikasih, dia kagak ngadu juga ke pemerintah, ke hakim. Nah, ini katanya yang banyak terjadi, kelihatan begini nih ya. U'tiya hina idin ya, maka u'tiya hina idin, ketika itu si kerabat yang fakir tadi, dia apa? Boleh diberikan zakat. Paham? Kasus lagi ini kan satu titik selesai. Orang kaya punya keponakan, kerabat. Ya. Nah, orang kaya kagak ngasih infak kepada kerabatnya. Lalu yang kerabat ini juga namanya takut, dia kagak ngadu lagi. Nah, dalam kondisi seperti ini ya, si dia ini si kerabat boleh mendapatkan zakat. Ya. Li tahaqqaqa faqrihi aw miskin aw maskanatihi al-an. Ya. Jadi apa? Li tahaqqaq, agar diposisikan tuh dia sekarang kategori orang fakir ya atau orang miskin. Kenapa dia
Tadi kan ini kan tema besarnya apa? Tidak sah zakat itu diberikan kepada ya. Ini ada contoh. Ada kerabat. Kan tadi kalau kerabat itu dia ditanggung oleh paman yang kaya, enggak boleh terima dia. Nah, sekarang pamannya kaya, tapi kagak ngurusin dia, enggak nanggung dia. Udah gitu dia diam ya, takut. Ya, harusnya kalau dia ngadu tuh pemerintah. Ya, biar diambil hartanya, diambil. Boleh. Nah, kalau kondisinya seperti itu, katanya u'tiya hina idzin, maka dia diberikan zakat, wajib atau bisa menerima zakat. Litahaqqaqa faqrihi aw maskani, karena dia diposisikan sebagai kelompok orang yang fakir atau orang yang miskin. Tapi kalau bapak ditanggung oleh paman bapak, aduh, cukup gitu. Ya. Bapak kagak apa? Kagak berhak ya dapat zakat. Dikategorikan orang yang mampu. Itu ada 1 2 3 dihitung tuh ya. Atu-atu padiahnya. Oke. Faidatun. Ini faedahnya nih. Aftan Nawawi fi balighin tarikan lisolati kaslan. Nah, ini ada kasus yang diangkat. Imam Nawawi berfatwa kepada orang yang sudah baligh. Ya. Tapi dia tarikan lisolah. Dia kagak ngerjain sholat. Orang udah balik kagak sholat. Ya. Kenapa dia enggak sholat? Kaslan. Sebabnya karena malas. Itu namanya maful li ajli itu. Ya. Annahu la yakbiduha lahu illa waliyu. Sesungguhnya dia katanya la yakbiduha, tidak bisa menerima zakat lahu untuknya illa waliyuhu, kecuali walinya. Jadi kalau ada orang ya yang dikategorikan dia memang dapat zakat tapi dia kagak sholat gara-gara males, maka dia kagak boleh menerima zakat. Yang boleh siapa? Walinya. Ya. Walinya. Ai kasabiyyin wa majnunin. Artinya tadi orang yang sudah baligh dia kagak ngerjain salat karena malas, dia dikategorikan kasabiyyin, seperti anak kecil. Anak kecil berarti ada walinya kan? Wa majnunin, dan dikategorikan seperti orang gila. Ya, orang gila berarti dia perlu wali, ya. Fala tu'ta lahu. Ya. Maka tidak diberikan zakat itu, ini tu'ta, karena bicara zakat pakai muannas. Fala tu'ta lahu. Maka tidak diberikan zakat itu lahu kepadanya. Berarti apa? Orang yang tadi agak sholat karena malas, atau anak kecil, atau orang gila, ya. Wa in ghaba walihu, meskipun walinya kagak ada. Khilafan liman za'amahu. Nah, ini berbeda kepada orang yang za'amahu, ya. Di apa namanya, dizaimkan, diperkirakan. Ini sarahnya za'mul i'ta'i li nafsil balighi al-madhkuri inda ghaibatil wali. Ya, maksud berbeda ini sarahnya, ya. Berbeda. Tadi enggak boleh kan ini? Artinya dibolehkan gitu ya. Memberikan zakat, ya, meskipun inda ghaibatil wali, meskipun si walinya tidak ada, walinya kagak ada. Ada yang berpendapat udah boleh kasih aja si dia. Tapi yang di atas apa? Kagak boleh dikasih. Dikasihnya hanya si wali. Nah, tapi
khilafan liman za'amahu. Jadi pikir gitu tuh, ya boleh, ya ada juga berpendapat boleh dikasih, ya meskipun kagak ada si walinya. Bi khilafi ma law tara'a tarkuhu laha. Berbeda lagi seandainya tara'a, tara'a itu apa? Sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, ya. Karena baru-baru aja. Law tara'a, law tara'a tarkuhu laha, ya. Berbeda dengan dia baru saja ninggalin sholat. Beda ya. Tadi kagak boleh dia menerima zakat kecuali walinya, karena dia sudah balik, dia kagak sholat dan karena males. Beda dengan orang yang ini, dia baru-baru aja nih gak sholat, nah, ya bisa ada sedikit inilah. Au tabziruhu, atau baru-baru saja dia tabzir, ya hartanya itu dia katakanlah apa tabzir itu, dia sia-siain dah, ya. Walam yuhjar alihi, dan tidak tercegah atas dia, ya menerima zakat. Fa'innahu yaqbiduha, sesungguhnya dia bisa menerima zakat. Beren pak, tadi kata Imam Nawawi fatwanya, ada orang baligh tarakaha, dia ninggalin sholat kaslan karena emang males. Orang seperti ini dia kalau dikasih zakat dia kagak boleh nerima. Siapa yang menerimanya? Si walinya. Nah, kemudian ada lagi pendapat, enggak, kalau seandainya dia kagak sholatnya baru-baru aja, bukan kita tadi udah malas banget itu, ya, atau juga di baru-baru aja tuh tadziru, atau buang-buang harta, menyia-nyiakan harta, ya. Nah, orang seperti ini boleh menerima zakat. Wa yajuzu daf'uha li fasiqin illa in 'ulima annahu yasta'inu biha ala ma'siyatin fayahrumu wa in ajza'a. Gitu. Dan dibolehkan apa? Daf'uha, memberikan zakat, misalnya hak-haknya domir yang ta'udu ila zakat. Kita senang bicara zakat, ya. Domirun muttasilun, ya. Dan dibolehkan memberikan zakat itu jadi apa tuh daf'uha, jadi mudhaf ilai, daf'u fa'il wa huwa mudhaf ha mudhaf ilai, ya. Dan boleh memberikan zakat lipasikin, kepada orang yang fasik. Orang fasik apa? Orang yang apa kategori fasik itu? Orang yang katakanlah nggak jalanin perintah Allah, ya pasti nggak sholat, ya, ya. Zakat pasti illa, nah itu masih boleh dia menerima zakat illa, ada ilanya, kecuali in ulima, jika diketahui annahu, sesungguhnya orang pasti itu yasta'inu biha, dia menggunakan harta zakat tadi ala maksiatin, untuk maksiat. Selama orang fasik dia, orang fasik kan kata orang kagak sholat Jumat 3 kali dikategorikan fasik. Lelaki yang sudah baligh dan dia mukimin, bukan musafir, mukimin, dia kagak sholat Jumat 3 kali dihukumkan fasik. Ya, nah, orang seperti itu masih boleh menerima zakat, kecuali jika diketahui dia dikasih zakat, zakat duitnya itu dia buat maksiat, nah, ya, ah, buat judi online misalnya, dapat duit buat dia buat judi online, ya, ini kan ini bahasanya maksiatin, maka ini musonib. Ini luar biasa, pakainya dia pakai isim
mu'annas nakirah, artinya banyak tuh. Judi online apalagi macam-macam dah ya. Nah, fayahrumu, maka itu di maka dia diharamkan terima zakat. Yang tadinya boleh jadi haram. Kenapa? Gara-gara harta yang dia terima dari zakat itu dia pergunakan untuk maksiat. Banyak apa aja maksiat ya, mabok maksiat. Taib. Wa in ajza'a. Ya. Sekalipun zakatnya itu tetap ajza'a, diterima atau sah. Artinya orang yang ngeluarin zakat itu tetap dia sah. Tapi orang yang si pasir ini ya, kalau dia dikasih harta buat dosa itu, bagi orang yang ngeluarin zakat, zakatnya tetap dikategorikan sah. Ya. Paham? Tatimmatun fi qismatil ghanimah. Nah, sekarang kesempurnaan dalam pembagian harta ghanimah. Ini kalau harta ghanimah, harta perang. Lo salah satu penyebab kekalahan perang Uhud adalah gara-gara ini harta ghanimah. Rasulullah sudah pasang strategi perang Uhud begitu hebatnya ya. Walaupun Nabi dalam segala hal selalu ngajak sahabatnya untuk bermusyawarah. Nabi menggunakan pasawiruhum itu, musyawarah. Antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kalian lebih paham tentang urusan Anda. Silakan berpendapat. Pendapat. Rapat besar. Kita hadapin perangnya. Ya. Kalau iblis ikut rapat juga. Kata iblis, kita hadapi perangnya di dalam kota Madinah. Iblis ikut bersuara tapi niatnya jelek. Kalau di dalam berarti apa? Fasilitas bangunan, wanita, ibu-ibu, orang sipil bakal terbunuh. Itu tujuan iblis. Sahabat lain jangan, kita hadapin di luar kota Madinah. Ya, begitu. Nah, dalam perang Uhud ini Rasulullah sudah menjaga tuh, naruh pasukan panah di Jabal Hunain. Ada pasukan pemanah. Dia mengatakan 50 sampai 70 pemanah. Kemudian ada pasukan berkuda. Ya, ini perang Uhud perang yang sangat hebat. Kalau kita baca tafsir surah Al-Baqarah tuh ada hoax. Beritanya laqad qutila Muhammadun. Muhammad telah terbunuh. Itu kan langsung goncang sahabat itu dengan itu. Padahal itu suara dari setan. Nah, di situ kata sahabat, aku belum pernah melihat seseorang yang sangat pemberani daripada Rasulullah. Lincah banget Rasulullah dalam suasana perang Uhud itu. Sampai-sampai kan giginya juga kena panah. Ya, para sahabat semua juga melindungi Nabi juga, ya, saling melindungi. Nah, kata Nabi apa? Kepada sahabat yang ada di atas gunung, apapun yang terjadi, jangan ada yang turun dari Gunung Hunain. Mataharoks, bahasa Mesir, jangan bergerak, jangan turun. Peperangan sudah hampir 75% menang. Kafir Quraisy saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ini Khalid bin Walid masih non muslim tuh. Ini komandan perang yang luar biasa ya. Selama beliau masuk Islam, peperangan dipimpin beliau kagak pernah kalah, menang terus. Beliau kabur tuh kucar-kacir. Sahabat tergoda dengan ini ghanimah. Lihat film surah Al-Anfal disebutin tuh. Ya, harta rampasan perang. Dilihat banyak emas, banyak kuda, hubun dunianya ada. Lupa sama pesan nanti.
Kata Allah apa? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang disampaikan oleh nabimu ambil, amalin, berkah. Yang dilarang jangan dikerjain. Bahaya. Jangan ghibah, jangan namimah tuh. Amal itu. Ya. Nih, jangan turun. Turun. Sahabat di atas tinggal 4 orang, di antaranya Musa bin Zubair. Dulu kan perang pegang alamah bendera. Kalau bendera masih di tangan kita, perang belum kalah. Melihat kondisi seperti itu, Khalid bin Walid yang sama pasangan sudah mulai kabur, itu muter dia. Naik dari arah belakang, naik. Yang 4 orang ini dihabisin semuanya. Dalam riwayat itu Musa bin Zubair dia pegang alamah dengan tangan kanan, ditebas. Buntung, dia pegang lagi kiri. Dipotong lagi. Dijepit sama kaki kanannya di sini. Diputusin lagi. Dipegang lagi sini. Sampai begitu. Ya. Nah, dalam perang ini banyak sahabat yang meninggal dunia. Ada paman beliau yang bernama Sayyidah Hamzah bin Abdul Muthalib. Tadi kan dia Asadullah, Saifullah, pedangnya Allah, singanya Allah. Luar biasanya. Matinya sama siapa? Sama budak Hindun bernama Wahsy. Wahsy orang negro hitam, rambutnya ikel-ikel hitam gitu. Dia dikasih ini, janji. Wahsy, kalau kamu bisa membunuh Sayyidina Hamzah, dia ngomong enggak gitu. Kalau kamu bisa membunuh Hamzah, orang udah gede kan kagak ada penghormatan. Kalau kamu bisa membunuh Hamzah, maka kamu akan saya merdekakan. Nah, Wahsy akhirnya dia ahli tombak dia. Dia persiapin tuh. Dari gunung ke gunung. Itu Uhud dikatakan dari Ahad. Ada gunung itu menyatu panjang banget. Sekurang-kurangnya 7 km panjang. Uhudun yuhibbuna wa nahnu nuhibbu. Kata Rasulullah. Gunung Uhud cinta sama kita. Kita juga cinta sama Uhud. Uhudun jabalun min jibal jannah. Gunung Uhud adalah salah satu gunung yang ada di sorga. Jadi kemudian ketika pelan-pelan berhasil melemparkan tombaknya, ya, terbelah, terbunuhlah Sayyidina Hamzah. Laporan kepada Hindun-Hindun sudah meninggal, mati. Enggak percaya. Ini namanya hati kalau udah ada kebencian, kedengkian, udah susah tuh. Ya, udah setan semua isinya. Padahal perempuan, perempuan kategorinya takut sama darah, takut sama pedang, pisau, tapi ini kan udah dendam benci. Dia cari itu. Aina jasaduhu katanya. Di mana bangkainya? Itu dia dalam peperangan itu lompat-lompat. Sudah ketemu belum puas. Dia robek dadanya. Belum puas, diambil dia makan itu hatinya. Ya. Nah, itu buat kita pelajarannya apa? Dengar kata Rasul. Pasti berkah, ya. Baik, nanti insya Allah berikutnya kita bicara tentang pembagian harta ghanimah. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء اللهم اجعلنا مقيمين الزكاة ربنا تقبل دعاء اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ربنا تقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin langsung berangkat.